imagination, critical thinking, and creativity. Skill-skill yang saya diperlengkapi dulu, termasuk di dalamnya adalah komunikasi, kerja bersama-sama, terus kemudian berpikir kreativitas, berpikir kreatif, terus kemudian kolaborasi, dan terakhir berpikir kritis sudah dulu. Kreativitas sudah, komunikasi sudah, kolaborasi sudah. Kami berharap supaya Chromebooks tetap digunakan di dalam kelas dan bisa membantu para siswa kita untuk mencapai potensi mereka. Selanjutnya kita bisa selalu berkembang dengan kreasi teknologi itu untuk memperhatikan itu. Dimana ketika pembelajar itu terpisahkan jarak dan jarak yang jauh, kemudian dimana guru tidak bisa berdatang muka langsung dengan siswa, ataupun ketika siswa itu tidak dapat masuk kelas, apakah mereka akan ketinggalan pelajaran? Ternyata itu diatasi dengan teknologi dari Google seperti itu. Kemudian juga kita sekarang sudah banyak iklan-iklan di televisi, mungkin ada ruang X, ada ruang Y, ruang Z. Nah, ternyata di Google itu sudah lebih dulu, hanya saja kita belum memanfaatkannya secara maksimal. Dan kemudian oleh Google kami difasilitasi, kami di-training, kami dibantu sehingga selama ini kami sudah berusaha konsisten untuk melakukan hal tersebut. Baik Ibu Bapak, jadi tampilannya nanti langsung saja. Di sini saya sudah memiliki siswa-siswa yang online. Saya mengajar, teknologi yang kami gunakan adalah di sini saya gunakan. Ya. Di sini saya menggunakan Google Meet untuk bertatapan langsung dengan siswa-siswa saya. Nah, kemudian di mana kelasnya? Kelasnya ada di dalam Google Classroom yang sudah disediakan oleh Google. Google Classroom tampilannya seperti ini. Saya akan mengesampingkan laser layar saya. Dari Google terutama, biasanya kalau ibu bapak mengerjakan dokumen secara satu orang, kemudian diserahkan ke orang lain, biasanya yang ikut apa ibu bapak? Biasanya impor sekalian dengan virusnya, betul? Ya, sehingga kadang-kadang itu yang terbebani, atau kadang-kadang filenya orang, atau filenya hilang. Nah, di sini kita menggunakan teknologi Google Drive, sehingga apa? Satu file itu bisa kita gunakan secara bersama-sama, kita edit bareng-bareng. Jadi ketika saya punya dokumen, saya serahkan kepada ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, ini RPP saya. Mohon. Kemudian RPP itu dicoret-coret. Tetapi sekarang tidak. Jadi khawatir yang namanya Google Drive itu bebas virus. Kemudian sejumlah siswa kita ceritakan lembar Jawa. Nah itu beberapa punya biaya yang harus kita perlukan. Sedangkan dengan memanfaatkan teknologi Google Classroom, Google Form, Quizzes, teknologi itu membantu kita mengurangi biaya seperti itu. Jika mempunyai smartphone ya,
lebih dekat mana putra putri kita antara smartphone dengan laptop? Ini ada Google Classroom. Jika saya buka nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Bapak, ini live-nya langsung udah besar sekun kecil ya. Jadi di sini nanti kita punya kelas-kelas yang kita ampuh secara live, secara langsung, dan itu bisa kita lihat bagaimana mereka mengerjakan tugas, bagaimana mereka mengerjakan membuat produk-produk yang kita inginkan. Di situ kita semua sudah bisa lihat itu. Ya, jadi ibu bapak tidak boleh di Google Slide ini kita bisa mengundang anak untuk mengerjakan secara bersama-sama. Jadi gak perlu ketemu anak nih, misalnya kita mau mengerjakan tugas, memberikan penugasan kepada mereka, kita mau melihat progresinya seperti apa, bagaimana mereka sudah mengerjakan berapa halaman, mereka sudah mengerjakan apa, apakah ada anak yang diam saja. Nah itu bisa kita lihat progresnya melalui kolaborasi dari Google Slide yang seperti ini. Oke. Baik, mungkin para siswa bisa mulai mengerjakan tugasnya. Bisa kita lihat secara langsung di sini ada berapa anak yang sedang belajar. Perkembangan hal ini dalam membuat sebuah dokumen misalnya, saya yakin bisa. Ya, ini kelebihan dari Google karena memang mereka memberikan ruang kepada kita untuk berinteraksi, untuk berkolaborasi. Jajus satu jenjang sekolah menengah pertama, jajus jenjang sekolah menengah atas. Yang kita lihat kemudian setiap sekolah kemudian dilengkapi dengan perangkat komputer Chromebook yang seperti Anda bisa lihat contohnya seperti itu. Jadi satu sekolah memiliki kelengkapan untuk digunakan bersama-sama oleh satu rombongan belajar atau satu rombel. Makanya di setiap sekolah itu jumlahnya ada sekitar 27 unit. Nah, kenapa 27 unit? Karena rata-rata rombongan belajar atau jumlah siswa dalam kelas itu kan 27 orang. Antara 25 sampai 30 rata-rata ya. Jadi Chromebook itu bisa dipakai gantian oleh setiap kelas. Nah, setiap anak di dalam kelas di seluruh sekolah itu punya akun masing-masing. Yang belakangnya adalah jogjabelajar.org. Jadi semua anak di Jogja sebetulnya itu sudah punya akses ke program Google Education. Nah, itu jadi semua anak sudah punya kuncinya. Jadi bagaimana mereka mengakses, salah satunya seperti di sekolah ini yang menggunakan Chromebook. Nah, apa yang bisa didapatkan dari program ini secara keseluruhan? Di seluruh dunia bahwa program Google Education ini sudah digunakan lebih dari 80 juta pengguna di seluruh dunia. Jadi kita di Indonesia memang baru di Google Indonesia baru masuk sekitar Google for Education baru masuk sekitar 3-4 tahun, jadi belum banyak. Tapi artinya ya, program ini seluruh dunia sudah berjalan dan sudah digunakan lebih dari 80 juta orang. Anda bisa bayangkan berapa besar kapasitas Google yang disediakan untuk itu. Apa yang bisa dilakukan oleh siswa? Pertama, mereka bisa mendapatkan akun email gratis dan akun email tersebut memiliki kapasitas tidak terhingga dan juga kapasitas penyimpanan file di dalam drive Google, dalam kapasitas penyimpanannya Google itu juga tidak terhingga. Yang kedua, mereka bisa menggunakan aplikasi untuk membuat produktivitas, membuat dokumen, membuat tabel, presentasi, dan semuanya itu bebas lisensi.
Jadi tidak perlu lagi membajak-membajak software, mereka bisa pakai bebas lisensi. Yang kemudian yang ketiga itu mereka bisa menggunakan fasilitas kayak tadi kita pamerkan, namanya Google Meet, itu bisa membuat komunikasi video jarak jauh. Yang terakhir mungkin dari banyak ya, itu adalah guru bisa membuat namanya kelas digital, virtual, seperti yang tadi di...